Ternyata ikan tongkol dan juga ikan kembung. Kalau kakaknya sudah membawa dua ember, berarti tandanya pada pemberian makan yang kedua ini, kakaknya sudah membawa 50 kg makanan ikan segar. Cukup atau tidak ya? Cukup atau tidak? Tidak cukup ya, tapi jangan khawatir. Karena nantinya pemberian makannya akan berlangsung selama 4 kali. Pada pagi hari di jam 11, pada siang hari ini, dan nanti yang ketiga pada sore hari di jam 4, dan yang terakhir jam 10 ya, pada jam operasional field until tutup. Nah, kita kenalan deh, ada yang tahu nih ikan apa? Ikan apa tahu gak yang gede? Kerapu. Kerapu ya, betul nih kakaknya kasih stiker deh. Karena sudah benar jawabnya. Betul ya. Itu adalah ikan kerapu. Di sini ada yang pernah makan ikan kerapu? Gak pernah ya? Kalau kasih lomba bagian mau gak? Gak mau. Tapi katanya ikan kerapu enak loh. Mau gak? Betul. Ikan kerapu enak atau bisa dikonsumsi pada seberat 2 atau 3 kg ya. Tapi kalau sudah seberat itu, ikan kerapu kalau sudah seberat 10 kg ke atas tidak boleh dikonsumsi kembali ya, karena sudah mengandung racun yang bernama ciguatera. Jika racunnya termakan bisa menyebabkan mual-mual bahkan kematian. Tuh, nah karena kita sudah kenalan dengan ikan kerapu, di sini sudah ada ikan yang ekornya panjang bentuknya pipi, tahu nggak? Ikan pari apa teri? Ikan teri. Pari, betul. Ikan pari itu berbahaya atau tidak? Bahayanya ada di mana? Di ekornya ya. Betul ya, tapi lebih tepatnya yang berbahaya adalah duri di pangkal ekornya ya. Pangkalnya ada di tengah-tengah tuh, di tengah-tengah dari sisi ekornya ya. Jadi bukan di ujung ekornya, tapi ada di